api. Kok kerumpul malam-malam, Bang? Ya, biasalah. Lah. Alia. Alia. Koyo. Ya. Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi teman, saya tadi itu mengambil air ke sungai, teman. Nah, jadi saya itu kemarin tuh sempat pulang ke kampung, tapi kita enggak bikin video ya. Nah, jadi saya itu pulang dikarenakan ibu ada kepentingan sedikit sama saya, teman. Jadi saya itu pulang ke kampung satu hari dan sekaligus saya itu mengupload video cas power bank, teman, dan yang lain-lain, teman. Nah, jadi sekarang tuh saya ke kebun, saya itu sempat kaget. Ini jadi tanaman kita itu untuk di depan pondok itu sudah dibersihkan sama Bang Pedi, teman. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, ini, teman. Jadi tanaman kita yang di depan pondok itu sudah dibersihkan sama Bang Pedi di rumput Bang Pedi sewaktu saya pulang ke kampung, teman. Tuh, Bang Pedi juga tahu mau ngerumput di sini, jadi waktu saya pulang itu dia langsung ngerumput. Tapi Bang Pedi nggak punya kamera, jadi dia ngerumput nggak dibikin video, teman. Karena kameranya satu kamera itu handphone saya sendiri, jadi handphonenya saya bawa pulang ke kampung untuk edit dan juga upload video, teman. Jadi nggak kita videokan, nggak apa-apa, ya, teman. Nah, jadi tanaman di sini itu banyak yang mati. Nah, tuh. Dan juga Bang Pedi juga nggak hafal tanaman saya di sini, teman. Jadi nggak apa-apa ya. Itu ada beberapa batang, nggak terlalu banyak, itu dibabat sama Bang Pedi, teman. Nah, di sini saya ingat ada batang cabai. Nah, tuh kan, ini tunggulnya. Ini di rumput juga karena Bang Pedi nggak kelihatan, padahal itu sudah mulai berbuah, teman. Mungkin Bang Pedi terlalu cepat-cepat jadi gini. Tuh, ini tanaman yang lain, teman. Nah, jadi semuanya ini dikerjakan sama Bang Pedi, teman. Alhamdulillah, dan Bang Pedi sekarang melanjutkan ngerumput di sebelah sana. Tuh, itu Alia, teman. Nah, sudah kelihatan bersih. Bahkan sangat bersih ini, teman. Tuh. Cabai-cabai semua, teman. Nah, cabai yang di depan pondok. Tuh, sudah kelihatan rapi. Dan untuk di sebelah sini, teman, di situ banyak juga cabai dan labu. Apa, Alia? Alia ini tadi, oh, mungkin kangen, teman. Kalau makan sudah saya kasih makan, teman. Nah, yang ini nggak dirumput Bang Pedi, katanya ini terong, teman. Tuh, ini padahal rumput itu banyak, banyak sekali, teman. Tuh, nah, nih, semuanya. Nah, ini banyak ini. Ini nggak apa tuh, nggak dirumput Bang Pedi, dia takut ini tanaman, katanya tanaman terong tuh. Padahal ini rumput liar. Tuh banyak di sana, nah.
Nah, tapi nggak apa-apa ya, Man. Bang Pede juga belum tahu jenis tanaman. Nah, jadi sekarang kita lanjut ngerumput, mumpung harinya itu masih ada waktu, belum terlalu sore. Jadi kita lanjut ngerumput. Apa sih, Alia? Apa? Nanti kita bisa lanjutkan aktivitas lain, teman. Nah, itu Bang Pedinya, teman. Nah, udah dapat segitu dia ngerumput. Nah, jadi teman, jadi ini saya itu sudah ada koyu tuh. Koyu ini masih kecil, Bang Pedi, ya. Masih sangat kecil, teman. Jadi koyu ini, teman, dikasih sama Pak Bambang. Mungkin teman-teman masih ingat waktu itu, waktu Pak Bambang kesini dia bilang ada koyu, ambil saja ya katanya, itu satu kan. Nah, alhamdulillah sekarang tuh sudah dikasih. Jadi koyu ini sudah beberapa hari di sini, teman-teman, belum saya videokan. Nah, jadi saya itu sangat berterima kasih banyak sama Pak Bambang, teman. Tentunya teman-teman juga sebagian sudah tahu ya dengan Pak Bambang, Pak Bambang S, teman. Jadi waktu itu dia kesini tuh ada kegiatan sedikit, teman. Jadi dia sempat main kesini sama Bang Wirta, Bang Iwan, Bang Jack waktu itu ya. Nah, jadi saya itu terima kasih banyak sama Pak Bambang sudah memberikan satu koyu untuk menjaga kebun. Ini masih kecil, nanti kita rawat, teman, supaya dia cepat tumbuh besar dan cepat galak. Tuh, dia itu kemana-mana mau ikut juga biasanya tuh. Sudah jinak, teman. Koyu, koyu. Nah, jadi koyu ini belum ada nama, teman. Jadi saya itu pengen teman-teman komentar di kolom komentar, di satu komentar nama yang paling banyak itu yang akan saya berikan ke koyu kita ini. Dia suka naik-naik, teman. Dia itu suka naik-naik badan. Nah, jadi pokoknya satu komentar yang paling banyak, oh, tuh. Nanti saya kasihkan ke koyu. Nah, alhamdulillah, teman. Jadi tadi saya itu sama Bang Pedi ngerumput di sini ya. Nah, dikarenakan tadi itu cangkul atau pacul itu ucul. Jadi cangkul saya itu tadi itu, teman, patah gagang. Jadi terus Bang Pedinya ngerumput di sana sendirian dan saya menggunakan tangan yaitu ngerumput di sini di tempat tanaman terong kita, teman. Alhamdulillah ini sudah selesai untuk terong di sebelah sini. Memang di sini sudah saya rumput tapi rumputnya sudah mulai tumbuh lagi, teman, tuh sudah mulai tinggi. Jadi saya cabut dengan tangan mudah karena di sini rumputnya rumput cabut tuh. Alhamdulillah untuk sebelah sini terong sudah saya rumput lagi, sudah bersih, teman. Nah, di sana itu, nah, ini rumputan Bang Pedi, cabai kita yang masih kecil itu kata Bang Pedi tadi banyak yang mati tuh, ada yang masih hidup tuh, teman. Banyak yang mati juga tuh, hidup, alhamdulillah. Nanti kalau kita ada bibit kita ganti lagi. Itu ada berapa batang? 1 2 3. Mungkin sekitaran 10 ada di sini, teman. Yang selebihnya itu sudah mati. Padahal ini banyak, teman. Di sini saja sudah banyak. Nah, tapi yang di sebelah sana itu belum kita rumput dikarenakan harinya sudah sore, teman, tuh. Nanti kita lanjutkan di lain waktu untuk rumput di sebelah sana. Di sana ada terong dan cabai kecil juga seperti ini, teman. Tuh, jadi sekarang waktunya sudah sore. Nanti kita sambung lagi videonya, teman.
api. Nah, jadi teman-teman, lauknya hampir matang. Sekarang kita lihat Bang Bahoknya di balik layar lagi ngapain. Bang, ngapain Bang? Ngerumput. Kok ngerumput malam-malam Bang? Ya biasalah, kalau pagi sama sampai sore kan kita di lahan baru. Terima ya Bang. Wah, udah bersih ini teman-teman terongnya. Gak bisa dilihat. Lihat tuh buahnya. Lumayan Bang Ferry. Ini hampir selesai juga ini. Ini mau dipanen besok Bang? Hah? Ini mau dipanen besok? Ya, rencananya mau dipanen juga ini. Sudah mulai itu. Kan terongnya nggak lama. Teman-teman. 2 hari, 3 hari udah panen lagi. Tuh lihat. Saking kebersihnya buahnya terlihat malam-malam. Sedikit lagi nih, satu baris lagi. Saya mau panggil abang ini mau makan Bang. Oh mau makan? Iya. Oh ya nanti. Nanti cuci tangan dulu. Ini sedikit lagi soalnya. Dari sini sampai. Nah sini sudah sini. Tinggal sebelah sana. Tinggal separuh. Oh, setengah iya. Gitu. Aku tunggu di pondok Bang. Iya. Nah jadi teman, alhamdulillah ini kita sudah disediakan Bang Ferry makan. Jadi saya itu di balik layar tadi itu saya itu sempat membuat kotak untuk pada tempat tidurnya Alia dan anak-anaknya. Dan setelah itu saya itu kotaknya di atas Bang Ferry ya. Sudah saya letakkan di atas teman. Nah jadi setelah itu saya itu ngerumput, alhamdulillah terong yang di depan pondok ini sudah selesai rumput dan juga di sebelahnya sudah selesai rumput. Nah jadi yang belum tuh di sebelah sini belum Bang Ferry ya. Karena di tanaman cabai kita di samping pondok ini masih kecil-kecil, jadi harus cepatnya kita rumput, takutnya tanaman itu banyak yang mati teman. Nah untuk yang di depan nanti kita rumput lagi kalau ada waktu. Dan nanti ya teman, yang di tempat tanaman labu itu ada beberapa batang cabai teman, itu nggak banyak rumputnya. Yang sebelah sini itu nggak ada tanamannya, jadi nggak kita rumput langsung saja, langsung babat pakai parang, pakai golok umpedi. Nah jadi sekarang kita makan dulu, ini sudah lapar teman. Enggak enak. Hah? Maklum lah Bang, belajar. Ya. Penting belajar. Jangan bisa, tapi harus belajar gitu aja. Jangan mengaku bisa, Bang Ferry.
Yang penting belajar. Kemarin kan bisa, tapi masak mie sama telur Tuh, teman. Mantap. Mari makan, teman. Pedas. Iya. Lalu buat api jadi meningkat. Udah bugo yo. Ya, pedas lagi itu bugo lo. Betul, masih pedas ni. Teman Bang PD-nya. Bang PD-nya sudah tidur. Nah, jadi saya itu enggak tahu, teman, kalau Bang PD itu sudah tidur. Tadi saya itu di bawah, teman, lagi edit video. Tuh. Mungkin Bang PD-nya kecapean, teman. Sampai-sampai enggak nungguin lagi itu tidurnya. Aduh, kasihan banget tuh Bang PD. Nah, jadi itu, teman, itu kotak yang saya buat, nanti kita letakkan di atas ataupun di bawah ya. Itu belum saya belum saya letakkan di mana posisinya nanti, teman. Nanti kita atur lagi, teman. Tuh. Jadi saya itu tadi tuh edit video di sini, teman. Tuh, di bawah sini, enggak tahu kalau Bang PD itu sekarang udah tidur. Capean, udah letih, lelah letih. Nah, jadi teman, ini alhamdulillah harinya ini sudah larut malam. Nah, jadi Bang PD-nya mungkin itu sudah kecapean juga ya, dari kemarin ngerumput, sudah menyelesaikan ngerumput di depan pondok. Saya sangat berterima kasih banyak sama Bang PD, teman, sudah membantu saya untuk ngerumput. Ya, lumayan, itu lumayan capek, teman. Karena saya sendiri juga pernah ngerumput di sebelah sini. Waktu itu saya rumput sampai bersih. Itu pegelnya bukan main, teman. Itu ngerit Bang PD-nya. Wah, mungkin kecapean itu. Nah, jadi, dan satu lagi, teman, dari mulai masak tadi itu semuanya yang masak itu Bang PD, yang ngerekam bikin video itu saya serahkan semuanya kepada Bang PD, teman. Agar kedepannya Bang PD terbiasa untuk membuat video, supaya Bang PD nanti kalau ada niat untuk bikin channel itu sudah terbiasa untuk membuat konten, teman. Nah, jadi dari mulai masuk malam itu saya sengaja serahkan ke Bang PD kameranya untuk membuat video dan beraktivitas sendiri, yaitu masak itu tanpa bantuan saya, teman. Nah, jadi saya itu tadi sewaktu Bang PD bikin video masak, saya itu membuat tempat tidurnya Alia, yaitu yang kita lihat di atas tadi, teman. Nah, dan satu lagi, saya itu ngerumput di tanaman terong kita di depan sana, teman. Itu alhamdulillah sudah selesai. Mungkin kalau malam dilihatnya
nggak kelihatan memang karena hari malam jadi gelap. Jadi di balik layar saya itu ngerumput dan Bang Fedi belajar bikin konten, bikin video memasak di pondok. Jadi semoga saja Bang Fedinya cepat bisa membuat video dan semoga saja Bang Fedi itu ada niat untuk membuat channel, yaitu channel YouTube, teman. Kalau sekarang itu belum bisa, teman, karena Bang Fedi juga belum mau, ya, teman. Belum mau membuat channel, katanya itu belum terlalu bisa. Ya, saya bilang itu yang jelas kita belajar dulu gitu. Saya bilang yang penting ada niat untuk belajar. Mudah-mudahan kedepannya ada rezeki bisa beli kamera sendiri dan bisa buat channel sendiri, teman. Nah, jadi karena harinya ini sudah malam, teman, jadi videonya itu kita sambung ke video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman semua terhibur dan semoga teman-teman semua mendapatkan sedikit manfaat. Amin. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.